Kita awali informasi pertama dari Malang, Saudara. Seorang nenek di Malang ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Diduga wanita 70 tahun itu menjadi korban pembunuhan. Tim identifikasi Polres Malang melakukan olah TKP di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso. Olah TKP ini dilakukan setelah seorang nenek bernama Worlin ditemukan tewas di dalam rumahnya. Peristiwa itu diketahui saat salah satu warga melihat Saifuddin, cucu korban, duduk di pekarangan rumah dengan kondisi bersimbah darah. Warga melihat Saifuddin mengalami luka di leher serta di bagian perut. Melihat hal itu, warga pun langsung membawa Saifuddin ke rumah sakit. Sementara saat sejumlah warga lain melihat ke dalam rumah, Worlin sudah ditemukan tidak bernyawa dengan sejumlah luka. Tolong, setelah tahu saya hanya begini-begini, minta tolong. Minta tolong, karena ya. Luka-luka ya Pak ya? Ya, luka-luka. Tahu saya di lehernya ini bengkak, saya minta tolong pada saya langsung pergi. Minta tolong pada orang lain. Lukanya di mana aja, Pak? Di leher sama di perut. Di perut. Terus yang meninggal tadi siapa, Pak? Yang dikeluarin dari rumah tadi? Neneknya. Namanya Worlin. Selama ini Worlin tinggal di rumahnya bersama dengan cucunya Saifuddin. Kasus dugaan pembunuhan ini kini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Malang. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.